Halo semua, selamat pagi. Jadi ini tuh hari ke-4 aku di Bali. Tapi hari ini tuh kakek aku lagi sakit. Jadi aku mutusin buat diem di hotel sekalian ngerjain tugas aku, karena pada saat aku ke Bali itu aku lagi jadi panitia. Jadi ini tuh aku lagi ngerjain tugas-tugas panitia aku. Oh iya, by the way, di vlog kali ini itu tuh kebanyakan aku diam di hotel dan kegiatan aku tuh ngerjain tugas sama makan aja. Jadi semoga kalian tetap enjoy. Oke, jadi tadi tuh aku belum selesai sebenarnya. Tapi karena udah mau jam 8, aku mau ambil makan ke bawah karena aku udah lapar. Tapi aku mau bawa minum sendiri, karena gelasnya tuh kecil, sedangkan aku tuh minumnya banyak. Mari kita ambil makan. Kenal dulu guys. Ambil kartunya, kita buka kuncinya. Nah, aku udah sampai di tempat makannya. Jadi di sini tuh agak ribet ya, karena aku pegang satu tangan dan aku harus pakai sarung tangan plastik ini buat ngambil makanannya. Jadi yaudah, langsung aja, ini makanannya. Aku makan nasi goreng sama ati sama telur. Nah, setelah tadi sarapan, aku langsung balik ke kamar aku dan aku lanjutin pekerjaan aku. Oke, jadi setelah aku tadi ngerjain tugas dan rebahan, aku mau beli makan ke luar. Jadi aku mau bawa motor. Oke, dah. Agak-agak nyambung sih, tapi bodo amat sih. Guys, terus ke lantai bawah. Jadi ini udah dilihat, dan konsep hotelnya itu adalah artis gitu loh. Jadi per lantai itu kayak ada artis 90-an, 80-an, 2000-an. Nah, kalau salah tuh yang lantai 5 atau 4 gitu, itu tuh yang tahun 2000-an. Keren banget sih.